Alhamdulillah pada hari ini, Minggu 26 Februari tahun 2023, tepat 2 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Tidung, Bapak Ibrahim Ali dan Bapak Henti. Adapun visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Tidung tertuang dalam 10 program unggulan di tahun kedua ini. Alhamdulillah pelayanannya sudah bisa dimanfaatkan untuk masyarakat Kecamatan Tanah Liat khususnya Desa Sambungan Selatan. Iya, tidak jauh-jauh lagi nyebrang ke Tidung Pala. Thank you.
Harapannya ke depan semoga program ini tetap berlanjut agar kualitas pendidikan anak tidur semakin meningkat. Datang membaca, pasti kita dibawa mobil kesasar, nanti kita hilang. Dan syukur, saya bersyukur, terima kasih pemerintah telah membuka TBM untuk ibu-ibu juga, itulah yang saya harapkan dari dulu. Setelah pelatihan, alhamdulillah meningkat pesanan dari pemerintah, dari Ibu Bupati. Pak Bupati sudah memakai batik khas KTT. Pesanan lumayan lah, meningkat. We'll be right back.
warga KTT. Khususnya warga KTT yang berada di dalam KTT sangat terbantulah dengan adanya proyek pematangan lahan ini. Artinya berapa banyak supir-supir yang ikut di sini, artinya ayah menghidupi anak bini yang di rumah. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini masyarakat sangat terbantu sekali. Kabupaten Tanah Cisung ini bersama-sama menanam mangrove dalam rangka kita merehabilitasi, memperbaiki hutan-hutan mangrove yang memang terus kita perbaiki. Dan wakil Bupati Tanah Tidung. Semoga Kabupaten Tanah Tidung dibawa ke pemimpinan Bapak Ibrahim Ali dan Bapak Hendrik. Semoga lebih sejahtera.